بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى أيضا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين، جماعة صلاة إنشاء صلاة التراويح مسجد الذكر yang لرحمة الله yang diberkahi الله mudah-mudahan selalu dalam ampunan Allah dan semoga dinaungi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini malam yang kesembilan kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa bersama-sama salat Aisyah dan insyaallah salat Tarawih. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang terbimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala saya diberikan amanah untuk berbicara beberapa menit ke depan mohon izin mudah-mudahan Allah berkenan membimbing saya dan kita semua untuk bersama-sama mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah hari ke-8 dan insyaallah besok kita akan memulai hari yang ke-9 puasa Ramadan dan kegiatan-kegiatan yang lain, kegiatan ibadah, Masya Allah, kalau kita perhatikan di suratul Baqarah yang kita sudah sama-sama sering baca, kita perhatikan, kita renungkan bahwa ibadah Ramadan diwajibkan kepada kita sebulan di dalam setahun, targetnya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki ketakwaan yang bagus, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dan yang memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memberikan gambaran kepada kita bahwasanya orang yang memasuki surganya Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ini masya Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah Ramadan yang lain dalam kerangka agar kita terbentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Masya Allah. Namun pada malam hari ini saya ingin mendalami sedikit berkenaan dengan tazkiyatun nafs upaya untuk pembersihan jiwa kita sudah sama-sama fahami bahwa di dalam diri kita di dalam jati diri kita ada unsur materi ada unsur jasad yang bisa kita raba ada panca indera ini satu unsur, tapi juga ada unsur yang lain, unsur spiritual, dan itu unsur gaib. Kita memahami bahwa diri kita dari ayat-ayat Al-Quranul Karim itu, Anda unsur ruhnya. Masya Allah, ada unsur jiwanya, ada unsur akalnya, akal yang tidak kelihatan. Tapi juga ada unsur kolbnya. Nah ini luar biasa yang ada pada diri kita. Jadi kalau yang terlihat, yang kelihatan, jasad kita, fisik kita, ini sebagian saja dari potensi yang ada di dalam diri kita yang sudah Allah ciptakan. Nah yang menarik lagi, ada inti daripada diri kita adalah kolb hati makna sesungguhnya adalah jantung tapi kita sudah terlanjur mengartikan sebagai hati qalb zat yang bolak-balik ya ini yang kita perlu fahami lebih jauh ada unsur gaibnya qalb ini kita nggak bisa lihat tapi kalau jantung bisa kita lihat bisa kita bedah dan sebagainya. Tapi kalb kita tidak bisa bedah. Jiwa tidak bisa kita ketahui. Tidak bisa kita lihat. Masya Allah. Apalagi ruh, ya. akal, ini ada potensi-potensi yang ada di dalam diri kita yang memang harus kita perhatikan. Masya Allah. Sementara kadang-kadang kita sibuk untuk mengurusi bagian yang memang terlihat. Jasad kita, kita berikan makanan, kita berikan istirahat, kita berikan olahraga, dan berbagai macam upaya-upaya perawatan di dalam jasad kita. Masya Allah itu Alhamdulillah karena memang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk fal yang zuril insanu ila Hendaklah kalian perhatikan pada apa yang kalian konsumsi. Kita berolahraga didorong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperhatikan kesehatan, kita istirahat dan berbagai macam upaya-upaya agar fisik kita sehat. Tapi satu hal yang memang harus kita perhatikan lebih jauh adalah kalb, jiwa, akal, dan ruh. Ini yang memang kita perlu fahami lebih jauh, kemudian kita perhatikan lebih jauh, kemudian kita berikan perawatan lebih jauh. Berikan nutrisi yang cukup, nutrisi spiritual, nutrisi rohani. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang tadi saya bacakan, "Wa nafsi wa ma dan jiwa serta penyempurnaannya." Ya, ini masya Allah, jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha Fujuraha wa taqwaha Jiwa ini bisa Ada kecenderungan kepada ketakwaan Tapi ada kecenderungan Kepada uh, kebatilan Nauzubillah. Na Potensi-potensi ini ada di dalam diri kita Kecenderungan baik ini ada Kecenderungan buruk juga ada Masya Allah Karena itu ibadah Ramadan Ini benar-benar menjadi Satu training yang luar biasa Untuk kita Memperhatikan masalah jiwa ini dari kalb, dari jiwa, ini kita perhatikan dari unsur-unsur spiritual ini yang harus kita urus. Kalau kita bicara masalah puasa, apa yang dipuasakan sudah sangat jelas, kita menahan diri dari makan, minum dan kebutuhan biologis yang lain. Itu ditahan di siang hari. Tapi di malam hari wahillalakum lailatasiyam, ya, dihalalkan apa-apa yang tadinya harus ditahan. Masya Allah, ini puasa dan kita sudah sama-sama fahami. Tapi unsur jiwa, unsur kalb, unsur akal ini yang memang harus kita perhatikan lebih jauh, dan ini perlu kita treatment dengan baik. Karena itu, wajar kalau Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan, 'Lapar dahaga haus, kalian tidak ada artinya kalau kita tidak menghentikan.' perbuatan buruk, perkataan buruk, perkataan keji. Dan berbagai macam keburukan-keburukan lain. Karena itu selain panca indera kita puasakan, mata kita puasakan, pendengaran, lisan kita puasakan. Biasakan untuk selalu in line dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan aturan Allah. Tetapi jiwa, hati, ini benar-benar kita kondisikan sehingga kita punya jiwa yang kokoh. Kita sudah sama-sama memahami bahwasanya jiwa ini ada tiga kondisi. Ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang bisa membawa pemiliknya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ini dipanggil dengan panggilan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Ujung-ujungnya adalah jannah. Ini jiwa yang mutmainnah. Di bulan Ramadan, kita digembleng untuk memiliki jiwa yang seperti ini, sehingga jiwanya adalah senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwanya tenang, jiwanya tentram, jiwanya senantiasa mengikuti petunjuk Allah. Tapi ada jiwa yang kedua yang kita sama-sama faham juga, ya. Nafsul lawama, ya. Itu ada di surah al qiyamah ada disebut dengan nafsul lawama, gitu. Ya. Fala uqsimu bin nafsil lawama. Jadi jiwa yang dia senantiasa menyesali diri, jiwa yang sering mencela diri, itu jiwa yang kedua. Jadi kalau dia bermaksiat, kemudian dia ingat dan mencela. Kok maksiat ya? Kok mata saya nggak jaga ya? Kok saya ngomong begini ya? Itu dicela. Dan ini masih bagus. Tapi sedikit di bawah dari jiwa mutmainnah tadi. Atau saya kok kenapa nggak sholat sunnah ya? Saya kenapa sholat subuhnya nggak berjamaah ya? Kebaikan-kebaikan yang ditinggal itu dicelak sama dia. Saya kok baca Qur'annya itu cuman satu halaman dalam sehari ya. Gitu. Saya kok infaknya kurang intens gitu. Jadi itu jiwa-jiwa yang senantiasa mencela. Dan mudah-mudahan jiwa yang seperti ini akan terdorong 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 sehingga bisa menjadi jiwa yang mutmainnah. Itukah jiwa kita wallahu alam bisab. Ya, ataukah jiwa mutmainnah yang senantiasa tenang? Perintah-perintah Allah dijalankan dengan baik Perintah Rasulnya dijalankan dengan baik Larangan-larangan Allah dihindari dengan baik Larangan Rasulnya dihindari dengan baik Itu jiwa mutmainnah Tapi jiwa lawamah kadang-kadang nyerempet Ketika nyerempet nyesel Beristighfar Kadang-kadang lalai Istighfar Kadang-kadang Masya Allah Ini jiwa lawamah Ini yang kedua Nah jiwa yang lain adalah Jiwa Nafsul amarah besu jiwa yang senantiasa mendorong kepada keburukan kepada kejahatan. Ada orang yang punya jiwa seperti ini ada. Malakin orang biasa aja. Ya, bully orang biasa aja. Nyakitin orang, sumpah serampain orang biasa aja. Kenapa? Karena jiwanya dorong kepada seperti itu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan insyaallah bukan kita. Karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini, ini adalah sarana yang terbaik. Kita kontemplasi diri, apakah jiwa kita lawamah, apakah jiwa dengan lawamah ini masih perlu terus diimprove, sehingga menjadi jiwa mutmainnah. Masya Allah, ini yang perlu kita lakukan. Sedikit yang terakhir, ketika kita baca Surah Al-Baqarah ayat 183-187. itu ada satu didikan yang luar biasa kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat dan seterusnya. Berikutnya adalah syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas dan seterusnya. Masyaallah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Uji da'wata da'i dan seterusnya, ila nisa'ikum dan seterusnya. Masya Allah itu ada satu guidance kepada kita, betapa ketika kita siam, saum, maka ada amalan-amalan yang lain yang digunakan untuk mendidik jiwa, mendidik hati, mendidik jiwa, sehingga insya Allah secara spiritual kita akan bisa memiliki jiwa mutma'innah. Masya Allah, bisa disebutkan di situ adalah puasa. Dengan puasa kita menahan, menginlainkan diri kita kepada perintah-perintah Allah, Insya Allah bisa menjadi jiwa yang tenang. Alhamdulillah siang hari kita itu rasanya nikmat untuk taat, sholat rasanya enak berlama-lama tilawah Quran itu nurut ini yang namanya jiwa. Masya Allah, dengan puasa itu. Tapi kalau kita makannya banyak, makannya bervariasi macem-macem kuliner itu itu mudah juga jiwa itu kemana-mana ya, karena itu memang kita perlu kondisikan 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 mudah-mudahan bisa dilanjutkan puasa Nabi Daud ya puasa buka puasa buka dan seterusnya atau Senin Kamis, dan sebagainya atau ayam bit lebih tiga hari Masya Allah kita mendapatkan manfaat yang luar biasa ya kemudian di situ juga diajarkan tilawatil Quran satu hari satu juz, satu hari dua juz, satu hari tiga juz. Masya Allah. Tergantung kemampuan kita. Tapi memang ini perlu diimprove Perlu ditingkatkan bersama-sama. Agar jiwa ini mau tunduk kepada wahyu. Jangan tunduk kepada nafsu. Ini yang perlu kita tingkatkan bersama-sama. Sehingga saya mau duduk 30 menit. Baca Quran setengah juz. Kita mau biasa gitu. Mudah-mudahan anda subuh sampai syuruk insyaAllah setidak-tidaknya satu jus bisa kita dapatkan untuk tilawah dengan speed yang normal gitu. MasyaAllah. Qiyamul layil, Masya MasyaAllah. Yang kita kadang-kadang qiyamul layilnya, maaf saya misalnya kurang kurang khusyuk dan sebagainya. Di bulan Ramadan bangunnya lebih awal lebih khusyuk MasyaAllah. Ini yang harus kita kuatkan bersama-sama. Menghafal Quran, banyak zikir, banyak berdoa kepada Allah minta kepada Allah, hubungan dengan Allah, terus dan sebagainya, menampilkan akhlak-akhlak yang baik. Ini dalam kerangka untuk mendidik jiwa, sehingga mudah-mudahan insya Allah jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, jiwa kita menjadi jiwa mutmainnah, masya Allah, sehingga layak dipanggil. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kalau itu yang dipanggil kita, masya Allah, jiwa-jiwa kita dipanggil dengan panggilan itu irji'i ila rabbik radiyatan Marziya fadkhuli fi 'ibadi wadkhulil jannati masyaallah wahai jiwa yang tenang kembalilah kepada robbmu dengan rela mau dipanggil nurut dipanggil dan diridhoi karena ada jiwa yang dicabut itu susah naudzubillah mudah-mudahan bukan kita tapi dicabut sebagaimana benang sutra yang dicabut dari tepung, masya Allah. Ya, mardiyah. Dianya mau dicabut dengan ringan dan Allah pun rido. Kemudian fadhuli feyabadi segeralah berkumpul dengan hamba-hambaku yang lain, masya Allah. Minan nabiin, wasiddiqin, wasshuhada, wasallihin. Masya Allah. fi feyabadi kumpul dengan ruh-ruh jiwa-jiwa yang lain berkumpul di situ wa dakhul jannati kemudian masuklah ke dalam surgaku masyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan jiwa-jiwa yang bersih pada diri kita masih ada beberapa hari lagi ke depan kita tuntaskan Ramadan kita dan insya Allah kita lanjutkan ba'da Ramadan kegiatan-kegiatan yang sekarang kita lakukan kita hidupkan selama 11 bulan ke depan insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته